Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rizda Toko. Kita melanjutkan pulang off driving sambil praktek pengemudi menggunakan Brio. Oke, masih banyak kendaraan ini ya. Kita sudah sen kanan. Oke, kita kopling, sudah di satu kiri depan, handbrake kita lepas, tarik pencet, angkat kopling perlahan aja. Kalau sudah jalan kita putar setirnya pelan-pelan gini. Kita melihat belakang. Masih banyak kendaraan. Kita rem dulu, kopling penuh, angkat kopling lagi pelan-pelan, tambah gas pelan-pelan, tambah gas pelan-pelan. Oke, kita masuk guys. Oke, indah gigi dua, kiri belakang. Kelas transmisi ini ke bawah apa? Oke, belakang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, cuma dekat aja ya. Oke, kita praktek belok di situ. Mulai sen kanan, belok di gang-gang ya, kita ambil laluan kiri nggak masalah, tarik perlahan dulu. Kita kopling, karena kita berhenti pindah gigi satu aja, ini berhenti ya, pindah gigi satu, angkat kopling perlahan, angkat kopling perlahan, nggak kuat, ada ajak polisi tidur ini ya, tambah gas sedikit, oke, kita tahan dulu koplingnya, oke, udah jalan, pas full, tambah gas, pertigaan ini menanjak. Coba kita praktek berhenti menggunakan rem tangan. Sering kita praktekkan di sini ya. Yang kedua, dan kiri. Praktekkan, tarik perlahan, baru kita kopling. Oke, kemarin udah gigi satu, tarik handbrake, kita pindah gas, kita gas dulu, angkat handbrake. Pelan-pelan, ada kendaraan banyak, saya tidak fokus ngajarinya karena kasihan bahannya nunggu. Indah gigi dua, kayak nunggu nggak enak ya. Mbah-mbah pelan-pelan.
gigi 2, angkat kopling, kita tambahin gas. Pindah gigi satu ya guys, naik ini ya. Angkat kopling perlahan. Tambah gas. Naik ya. Happy gimana? Nah, kita paskan, kita paskan. Oke, sudah pas. Kita netralin. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.